menjadi bagian kita, saudara-saudara. Ngeri sekali, saudara-saudara. Saat ini, makanya firman Tuhan bilang, banyak yang terpanggil, sedikit. Sedikit itu bisa dihitung, Bapak Ibu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Makanya Bapak Ibu, jangan dilihat, oh kita mungkin cuma sedikit. Sedikit tapi berkualitas di hadapan Tuhan, itu lebih berharga, saudara-saudara. Daripada banyak tapi tidak tahu arah dan tujuannya. Sekarang gereja sudah banyak yang tersesat, saudara-saudara. Tapi mereka tidak sadar, hanya untuk menyenangkan diri, hanya untuk finansial. Bahkan ada Pak Gembala bilang, tapi on khotbah jangan singgung ini. Jadi akhirnya